Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Kang Herman Adam. Kali ini saya sedang menikmati indahnya langit Mekah ya, di saat cahaya menyinari kegelapan di langit Mekah. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke media sosial teman-teman lainnya seperti grup Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Sungguh indah teman-teman ya, langit Mekah yang tadinya gelap jadi terang benderang itu teman-teman tadi. Itu cahaya kilat ya teman-teman. Masya Allah ya, dengan cahaya kilat aja langit Mekah yang jadi terang benderang. Semakin kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang telah memberi nikmat. Lihat teman-teman, anak kecil yang ketakutan ini. Dia lari. Anak itu. Ya. Sungguh terang sekali ya. Indah. Lebih terang dari listrik yang ada di dunia ini ya. Masya Allah ya teman-teman, di kota Mekah ini. Masya Allah ya teman-teman, di kota Mekah ini ya, ada pemandangan yang begitu indah tanpa kita harus bermodal beli kembang api ya. Ini kembang api alami teman-teman. Sungguh Masya Allah indah dan menakjubkannya. Masya Allah teman-teman, teman-teman lihat sendiri ya, sungguh-sungguh menakjubkan. Ini di kota Mekah teman-teman, jarang terjadi seperti ini. Karena di kota Mekah itu hujannya jarang-jarang ya, enggak setiap hari. Jadi di kota Mekah itu hujannya kadang-kadang nunggu berapa bulan ya baru hujan lagi. Kalau itu teman-teman indahnya ya, karena kalau hujan terus teman-teman mungkin bisa banjir ya di kota Mekah kalau terus menerus itu ya. Sungguh indah teman-teman ya, jarang-jarang pemandangan seperti ini. Dan sengaja saya padikan biar teman-teman yang di luar kota Mekah tahu bagaimana di saat kota Mekah disinari kilatan cahaya ya, yang begitu menakjubkan, yang begitu indah dan sangat-sangat memukau. Dan semoga teman-teman pun ya bisa menikmatinya walau hanya lewat ini monitor ya, atau lewat kamera. Dan semoga teman-teman tetap sama ya, bisa menikmatinya seperti saya.
Tur. Selamat menikmati teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang jarang keluar di saat turun hujannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman lainnya seperti grup Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.